apapun masalahmu, mungkin itu bisa meringankan semua beban yang kamu tanggung. Ya, gak seberapa sih. Ya, mudah-mudahan aja itu berarti bagi kamu. Terus terang, saya iba sama kamu yang terus-menerus menangis. Saya yakin, kamu pasti tertekan oleh keadaan. Jadi, saya mohon. Bagas. 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 Jadi seharian ini, dia itu menghilang, dong! Iya, Mer. Untung ada Bagas. Dia ini yang nolong aku. Dia baik sekali. Shani? Kamu Shani temannya Safina, kan? Yang aku kenal di Bali? Ya Allah, aku ini sakit sekali. Sen. Oke. Yaudah. Saya yakin, semua masalah pasti ada jalan keluar. Dan saya janji akan bantu kamu. Saya janji akan mengeluarkan kamu dari masalah ini. Saya janji. Tapi saya butuh pertolongan kamu juga. Saya butuh alamatnya Safina. Selama 8 tahun saya sendiri, sejak pengkhianatan kekasih saya yang dulu, bila saya ketemu wanita, saya gak merasakan getaran, saya dingin, saya kaku. Tapi saat saya ketemu Safina untuk pertama kalinya, saya merasakan getaran itu lagi. Getaran itu muncul lagi, saya. Saya merasa jatuh cinta pada Safina. Katakan.
apakah dia orang yang saya kenal atau sangat dekat dengan saya? Dan dia memanggil nama saya Andre. Siapakah Andre? Apakah itu saya, ya Allah? Itu. Siapa kamu? Ya Allah, cobalah apa yang kau berikan kepada saya, ya Allah. Apa yang terjadi dengan saya, ya Allah? Kenapa kau menyiksa saya seperti ini? Kenapa kau membiarkan saya tidak mengenal jati saya sebenarnya? Bahkan saya tidak tahu kenapa saya berada di sini, ya Allah. Kenapa, ya Allah? Biarkan ini, ya Allah. Kembalikan ingatan aku, ya Allah. Brengsek. Andre, berhenti. Andre, apa yang kamu lakukan? Andre, berhenti, Andre, nanti kamu terluka. Lihat, masya Allah. Kenapa sih? Lihat, aku terluka. Kamu tidak seharusnya keluar dari rumah, Andre. Lepaskan, dok. Kamu gak usah menolong saya. Andre. Kenapa saya begini, lebih baik saya mati. Saya seperti orang yang berguna. Andre. Saya untuk orang lain. Andre, kamu kenapa sih, Andre? Kang! Kang Rasman! Tolong! Andre! Saya seperti manusia gak berguna. Tolong saya. Kenapa dia? Saya kan bawa dia. Lama ya kita gak bertemu. Bagaimana keadaan kamu? Aku tahu kamu sangat merindukan aku. Begitu juga aku. Maaf ya, sudah lama sekali aku tidak menjenguk kamu. Karena terlalu banyak persoalan dalam perkawinanku. Dan semua itu bermuara pada satu nama. Safina kok lama banget ya? Ngomong sama orang yang sakit jiwa kok lama? Bikin deg-degan baik. Apa sih diomong ke? Mbok, sakit jiwa itu kan artinya gila ya, Mbok? Kok Tante Fina mau sih ngobrol sama orang edan, Mbok? Kamu tuh cah cilik, jangan suka nanya yang enggak-enggak. Jaga mulut kamu itu. Non Prita itu sahabat baiknya Non Safina. Ngerti, Pora? Dia gak usah nanya-nanya. Nanti Non Safina jadi sedih. Kok sedih, Mbok? Emangnya untuk Bina salah apa, Mbok? Cerigis banget sih. Bocah kok nanya terus loh. Kenapa, Prita? Apa kamu juga merasakan hal yang aneh? Atau kamu mau menyampaikan sesuatu tentang Andre? Tolong katakan, Prita. Katakan.
perkawinanku adalah benar. Maafkan sikap saya tadi. Saya seperti dihantui mimpi buruk. Dan itu membuat saya benar-benar bingung. Mimpi buruk? Di dalam mimpi itu saya didatangi oleh seorang wanita buta. Buta? Apa kamu kenal dengan wanita itu? Saya, kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu kenal dengan wanita itu? Tidak tahu ya. Saya sepertinya merasa tidak asing dengan wajah itu, dan dia memanggil saya dengan sebutan Andre. Ya Allah, jangan-jangan nama dia adalah Andre. Dan wanita itu jangan-jangan adalah kekasihnya, atau mungkin istrinya. Ya Allah, kenapa tiba-tiba aku merasa tidak nyaman dengan semua cerita itu? Astagfirullahaladzim, perasaan apakah ini? Mungkinkah aku mulai jatuh cinta pada pria ini? Masya Allah, jatuh cinta. Kamu harus percaya kepada Allah. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya di batas luar kemampuannya. Apapun juga itu cobaannya, pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah, mimpi burukmu itu bertanda baik. Dan awal dari segala ingatan kamu akan pulih kembali. Dan kamu bisa mengingat kembali. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan doa kamu akan terkabul ya. Terima kasih atas semua perhatian dan kebaikan kamu. Rasanya saya mulai kagum sama kamu. Bukan hanya karena perhatian kamu, tapi juga kepintaran dan kecantikan lahir batin yang kamu miliki. Mudah-mudahan sekarang saatnya Dokter Nabila jatuh cinta ya, Kang? Bukan cuma jatuh cinta tuh, kalau bisa mah ini sampai ke pelaminan. Akang, ngeliatin mulu. Ayo kerja. Mana teh? Kamu membuat saya terbang di angkasa. Maaf, saya harus pergi. Dokter. Tentang Andre, atau kamu tahu kebohongan tentang rahasia perkawinanku? Tolong jawab, Rita. Ah!
aku siap menghadapi amukanmu. Karena aku ingin tahu apa yang ada dalam hatimu. Yang mungkin akan kau ungkapkan padaku. Prita.